hari yang amat bersejarah ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis, yaitu untuk melancarkan Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah yang melibatkan tiga parti utama, yaitu Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Parti Bersatu Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, gabungan tiga parti ini amat meyakinkan kita jika sekiranya apa yang ditawarkan melalui Aku Janji ini dapat kita laksanakan, insyaAllah kita akan mengambil alih kerajaan pada 26 hari bulan. Sebentar lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan Aku Janji ini. Dan kita tahu dalam suasana menghadapi pilihan raya umum ini, gabungan rakyat Sabah yang saya sebutkan tadi terdiri daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan PBS, kita akan dapat menawarkan satu tawaran baru yang berkonsepkan Sayangi Sabah, yaitu untuk melahirkan semangat kesamaan dan kecintaan di antara semua rakyat Sabah dalam membina Sabah ke era baru dan juga harapan baru untuk kita mengambil alih kerajaan selepas 26 hari bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat yakin Aku Janji ini boleh boleh menjadi kenyataan jika kita mempunyai hubungan yang baik dan sehaluan dengan kerajaan persekutuan kita yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahathir. Saya amat yakin sekali kerana kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri telah melakukan yang terbaik walaupun dalam jangka masa yang terdekat ini. Tan Sri sebagai Perdana Menteri telah memimpin negara dalam krisis pandemi COVID-19, dalam menghadapi krisis ekonomi dan bermacam-macam lagi. Beliau telah menunjukkan satu kepimpinan yang begitu hebat sehingga kita dapat mengatasi semua masalah yang kita hadapi, yang sedang menghadapi sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga amat yakin jika kita berpaksikan kepada hak-hak Sabah di bawah perjanjian MA63, Aku Janji ini akan menjadi satu keistimewaan bagi rakyat Sabah dalam menghadapi pilihan raya umum ini. Kita mempunyai di peringkat persekutuan wawasan kemakmuran bersama 2030, dan dengan berpaksikan 9 prinsip utama Aku Janji ini, insyaAllah kita akan menawarkan yang lebih baik, termasuklah untuk memulihkan ekonomi negeri Sabah yang begitu hancur dalam pemerintahan Parti Warisan sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharaplah dengan harapan yang digariskan dalam Aku Janji ini, rakyat Sabah akan lebih maju ke hadapan bersama-sama dengan kerajaan persekutuan
yang dipimpin oleh yang amat hormat Tan Sri Mahathir bin Mohamad. Terima kasih kerana diberi peluang berucap sebatang dua kata di dalam majlis ini. InsyaAllah Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PBS akan mengambil alih tampung kerajaan pada 2019. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan yang telah disampaikan oleh yang berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur selaku pengerusi Perikatan Nasional Sabah. Yang berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima, hadirin dan hadirat yang dihormati. Besi bukan sembarang besi, besi wajah tidak bertagar. Semangat kental, wajah dan berani. Itu dia, Dato' Sri Bung Mokhtar. Untuk ucapan berikutnya, majlis dengan sukacita dan hormatnya mempersilakan yang berhormat Dato' Sri Bung Mokhtar Radin, pengerusi Barisan Nasional Sabah. Hebat pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera yang kami alu-alukan tetamu istimewa kita yang amat berhormat Datuk Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Puan Sri Datin Perduka Haji Nur Aini binti Haji Abdul Rahman, yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Anwar Haji Musa, Jenderal Agung Barisan Nasional, yang berhormat Datuk Sri Hamzah Jainuddin, Jenderal Agung Perikatan Nasional. Duduknya pun hebat. Yang saya muliakan rakan saya Datuk Sri Panglima Haji Ji Muhammad Noor, Ketua Parti Bersatu Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Radin Mali, Timbalan Presiden PBS Sabah, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah, yang amat berhormat. Mana sudah di rumahnya? Rakan saya, dia ini ahli parlimen juga, dia juga MB Negeri Perak. Rakan-rakan, pimpinan-pimpinan PAS, Jenderal Agung dia ada, Datuk Taki, staf pun ada, dia punya tangan begini, dia sendiri. Ya. Datuk Yong pun ada. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, para pemimpin, penyukung, jentera, BN, PN, Bersat, PBS, dan lain-lain. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat juga melancarkan satu majlis pelancaran manifesto gagasan rakyat Sabah yang diberi tema Aku Janji. Dan untuk maklumannya amat berhormat Tan Sri, manifesto ataupun Aku Janji ini telah kita usahakan setelah melihat norma politik baru bukan sahaja di Semenanjung, bahkan di Sabah, bahawa kita perlu memberikan tawaran-tawaran baru kepada rakyat negeri Sabah. Sebab kita melihat
rakyat negeri Sabah telah menderita di bawah pemerintahan warisan selama lebih 2 tahun. Dan hari ini juga saya ingin menjelaskan bahwa UMNO dan Barisan Nasional Sabah, kami telah merubah segala bentuk struktur kami daripada segi kepimpinan, daripada keterampilan, daripada cara kami mengendalikan organisasi parti kami. Sebab itu, kenapa kami berubah? Sebab kami ingin menawan hati rakyat dengan sepenuhnya. Kami ingin meyakinkan rakyat bahwa mana-mana parti yang tidak berubah, sudah pasti rakyat akan berubah. Justru itu, TRN pada hari ini, pada 26 hari bulan, saya cukup berkeyakinan BN, PN bersatu, insya Allah, apabila kita satukan gagasan ini secara ikhlas, secara jujur, saya pasti calon-calon kita semua akan mendapat sokongan daripada rakyat di peringkat akademi. Dan kita juga ingin memaklumkan kepada rakyat negeri Sabah, manifesto ini, aku janji ini, insya Allah kita akan tunaikan 100%. Kita bukan warisan. Warisan telah menabur janji bermacam-macam, tetapi satu pun dia tidak tunaikan. Dan manifesto yang akan dibentangkan, yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri ini, rakyat Sabah tidak perlu bimbang, tidak perlu gusar. Sebab ini kami semua berjanji, nama dia pun aku janji. Bermakna kalau kami berjanji kita tidak tunai, akhirnya kerajaan ini pun hanya satu penggal ataupun setengah penggal sahaja. Justru itu saya berdiri di sini menyatakan bahwa kita cukup komited dalam melaksanakan aku janji ini. Sebab menginsafi bahwa rakyat negeri Sabah sedang berhadapan dengan cabaran masa hadapan yang tidak menentu. Mengambil kira keselamatan dan kedaulatan negeri Sabah mesti kekal terpelihara. Memahami bahwa tindakan pantas wajar diambil bagi menyelamat negeri Sabah daripada bahana yang dibawa oleh warisan. Maka kami beristijam dan berjanji demi rakyat, demi nyawa, demi semangat Pertiwi, kami menawarkan sebuah kepimpinan kerajaan negeri baharu yang lebih adil, lebih seksama, berintegriti, telus dan amanah. Sentiasa menjaga dan melindungi hak-hak rakyat negeri Sabah. Menyediakan plan hala tuju ekonomi bagi memacu semula pertumbuhan negeri Sabah. Menyediakan plan program dan intensif yang mampu menjadi game change kepada perubahan positif negeri Sabah. Memastikan setiap anak negeri Sabah menikmati kesejahteraan hidup setanding dengan rakyat negeri lain dalam persekutuan. Meningkatkan keupayaan rakyat dalam berbagai bidang kemahiran. Ketujuh, mempertahankan setiap inci tanah Sabah dari ancaman musuh. Kami juga berikrar dan berjanji tidak akan berkompromi dengan mana-mana tuntutan negara lain ke atas bumi Sabah demi kedaulatan anak watan negeri di bawah bayi. Jadi Yang Amat Berhormat Tan Sri, insya Allah rakyat Sabah tolong doakan agar kami calon-calon DN, PN dan Bersatu mendapat kejayaan dan kami boleh memulihkan maruah Sabah yang telah dinista oleh warisan selama 2 tahun. Insya Allah kami berjanji kami akan menunaikan janji kami kepada rakyat negeri Sabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.
Ya Tuan-tuan dan Puan-puan, itu dia tadi ucapan yang telah disampaikan oleh yang berhormat Dato Sri Bung Mokhtar Hadin, Pengerusi Barisan Nasional Sabah. Majlis menekankan jutaan terima kasih. Yang amat berhormat Tan Sri Dato Sri Panglima, hadirin dan hadirat yang dihormati, acara diteruskan dengan gimmick pelancaran Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah. Sama-sama kita saksikan tayangan video pelancaran. Gabungan Rakyat Sabah, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah, sayangi Sabah. Yang amat berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima, hadirin dan hadirat yang dihormati, kita beralih ke acara penyerahan dokumen Aku Janji. Majlis untuk itu mempersilakan yang berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa, yang berhormat Datuk Sri Hamzah bin Zainuddin, yang berhormat Datuk Jahid Jahim, untuk menjemput serta mengiringi yang amat berhormat Perdana Menteri naik ke pentas bagi acara penyerahan dokumen Aku Janji. Dipersilakan. Hadirin dan hadirat yang dihormati, dipersilakan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji 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 Nor, Pengerusi Perikatan Nasional Sabah, untuk menyerahkan dokumen Aku Janji kepada yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Seterusnya, dipersilakan yang berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Hadin, Pengerusi Barisan Nasional Sabah. Diikuti yang berbahagia Datuk Seri Radin Malik, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS. Ya tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi penyerahan dokumen Aku Janji dan kita teruskan dengan sesi bergambar bersama-sama dengan yang amat berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di pentas. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sesi bergambar sambil para pemimpin yang kita kasihi memegang dokumen Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah.
Terima kasih diucapkan. Majelis dengan penuh rasa hormat dan taksimnya mengucapkan terima kasih. Dan seterusnya, majelis menjemput Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Muhammad Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia merangkap Pengerusi Perikatan Nasional, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara pengacara majlis Yang Muhammad Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Anwar bin Musa, Setiausaha Agong Barisan Nasional, Yang Muhammad Datuk Sri Hamzah bin Zainuddin, Setiausaha Agong Perikatan Nasional, Yang Berbahagia Datuk Sri Radin Malih, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah, Yang Berhormat Dato' Taqiyuddin bin Hassan, Setiausaha Agong Parti Islam Se-Malaysia, Yang Berhormat Dato' Jahid Jahim, Setiausaha Agong Parti Bersatu Sabah, Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Haji 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 Nor, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sabah, Muhammad Datuk Seri Radin Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin, Pengerusi Barisan Nasional Negeri Sabah, pimpinan Datuk Yong Teck Lee SATP, Raji Jeffrey Kitingan daripada STAR, rakan-rakan pimpinan-pimpinan komponen parti-parti gabungan rakyat Sabah, DPP Perikutan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada petang ini kita dapat mengadakan majlis yang amat penting lagi bersejarah ini, iaitu majlis pelancaran Aku Janji Parti-parti Gabungan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan PBS untuk menawarkan kepada seluruh rakyat Sabah apa yang akan kita lakukan dan laksanakan bila mana rakyat Sabah memilih Gabungan Rakyat Sabah menang dalam pilihan raya 26 hari bulan yang akan datang ini, insyaAllah. Kenapa salinan Aku Janji tadi diserahkan pada saya selaku Perdana Menteri, bukan Ketua Menteri Sabah, ialah kerana antara perkara yang tersenarai di dalam Aku Janji itu adalah perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan urusan kerajaan persekutuan. Sebahagian yang lain itu juga adalah urusan kerajaan ini. Maka gabungan perkara-perkara yang berkaitan dengan negeri dan juga kerjasama dengan kerajaan persekutuan itu dianggap agak utama dan penting untuk kita tawarkan satu tawaran baru yang jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh warisan untuk rakyat di negeri Sabah ini. Alhamdulillah. Tentulah kita rasa ini adalah suatu yang harus kita lakukan.
disebabkan antara lain ialah negeri Sabah mempunyai bilangan rakyat yang ramai yang sebahagian besarnya masih memerlukan dan dahagakan pembangunan dan kemajuan. Rakyat Sabah bagaimana juga rakyat yang ada di negeri-negeri yang lain di seluruh negara masih memerlukan pembelaan, masih memerlukan sokongan daripada semua peringkat kerajaan sama ada di peringkat negeri maupun peringkat persekutuan. Maka disebabkan itulah pada hari ini kita telah pun melancarkan aku janji ini yang bagi saya adalah komitmen yang total daripada pihak parti-parti yang ada dalam gabungan rakyat Sabah untuk dilaksanakan supaya mengangkat lagi darjat dan martabat rakyat Sabah ke suatu harakah yang lebih tinggi lagi. Terutama dalam situasi dan keadaan yang agak getir dan sukar sekarang. Ialah kerana pandemik COVID-19 yang masih melanda dunia dan melanda Malaysia hari ini. Kesan daripada COVID-19 ini agak begitu besar yang telah membawa musibah yang agak berat hampir ke seluruh dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Negeri Sabah juga tak terkecuali. Setakat usaha yang nak dibuat seperti biasa tidak mencukupi untuk nak membantu supaya rakyat Sabah yang sebagiannya sudah jatuh miskin, yang dahulunya tidak begitu, mereka yang sudah miskin habis hampir jadi papa kerana kesukaran yang mereka hadapi di waktu COVID-19 ini sedang melanda negara kita dan khususnya juga di negeri Sabah. Maka oleh sebab itu komitmen yang pihak kita adakan pada hari ini kepada rakyat Sabah bukan komitmen biasa. It is not the usual commitment. Ini adalah komitmen luar biasa. Unprecedented. Situasi yang agak sukar. Yang tak pernah dihadapi oleh rakyat Sabah sebelum daripada ini. Untuk setakat menawarkan perkara-perkara biasa itu dalam tempoh-tempoh pilihan raya lalu, itu biasa kita lakukan. Sebab itu sebagai contoh, Perikatan Nasional bila membentuk kerajaan di persekutuan tidak pernah ada aku janji pun. Jauh sekali manifesto. Tetapi ini nak menunjukkan bahawa situasi yang agak luar biasa itu memerlukan kerajaan Perikatan Nasional bertindak dalam keadaan yang luar biasa. Apa dia nak? Untuk nak melindungi rakyat kita daripada musibah pandemik COVID-19 ini. Kita lakukan apa yang tidak pernah kita lakukan dalam sejarah kita. Ini dia. Ada pernah lihat ini dalam sejarah kita? Tidak pernah. Soal SOP yang kita sebutkan berkali-kali tiap-tiap hari tak pernah kita lakukan sebelum ini. Penjarakan sosial, pakai pelitup muka, basuh dan cuci tangan, jangan berhimpun ramai-ramai dekat-dekat. Ini berlaku dalam keadaan yang luar biasa. Sebab itu walaupun kita sebuah kerajaan baru, saya tak ingat berapa bulan kita dan belum pun setahun jagung, kita terpaksa mengambil satu tindakan yang agak tegas dan berani. Membuktikan bahawa walaupun kita kerajaan baru, kita kerajaan yang fungsional, yang berkesan untuk menolong rakyat supaya rakyat kita terus berselamat dan lindungi daripada bahaya musibah COVID-19 ini. Belum selesai. Nanti saya nak ingat-ingatkan masih ada di sisi kita ini penyakit yang masih berkeliaran. Bukan itu saja masalahnya agak luar biasa. Kesan daripada masalah itu ialah keruntuhan ekonomi negara kita. Luar biasa. Antara negeri yang paling teruk menghadapi masalah ini, negeri Sabah. Walaupun Sabah sebelum ini ada rakyat miskin, keadaan COVID membawa sempit. Banyak rakyat jelata berhadapan dengan kemiskinan. Sebab itu saya nak menyatakan sini,
bukan saja membentuk kerajaan negeri boleh menyelesaikan masalah semua, tetapi perlukan dokongan dan kerjasama rapat dan intim antara kerajaan negeri dan persekutuan itu menjadi satu perkara yang tidak boleh dielakkan. Sebab itu kalau di persekutuan sudah ada kerajaan perikatan nasional, gabungan semua parti-parti yang ada di sini, sewajarnya juga di Sabah ini kita bentuk kerajaan perikatan nasional ke, gabungan parti-parti rakyat Sabah ke, tak apalah. Supaya dengan cara itu, permasalahan besar yang dihadapi oleh rakyat Sabah dapat kita sama-sama bantu. Supaya rakyat Sabah tidak akan terjerumus dalam keadaan keperitan hidup yang lebih dahsyat lagi. It is unprecedented time. It is the most challenging and difficult time. And difficult time need to have bravery, keberanian untuk menyelesaikan semua masalah rakyat. Sebab itu kami yang ada di sini pada hari ini menjanjikan satu usaha untuk nak membela nasib rakyat yang ada di Sabah secara yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah, bila mana rakyat Sabah memilih kerajaan pada 26 hari bulan, pilihlah parti-parti yang ada dalam gabungan ini. Apa parti yang ada di sini? Parti Perikatan Nasional, ada gabungannya ada di sini SAPP, ada juga parti STAR, tepuk tangan. Kita ada di sini juga Barisan Nasional. Barisan Nasional ada UMNO, ada MCA. Yang masih tidak ada. Betul itu ya, Pak. Kemudian ada rakan kita daripada PBS. Kalau semua parti-parti ini mendukung perjuangan yang sama dan janji yang kita buat pada hari ini ialah untuk membela nasib rakyat Sabah, percayalah kepada kami. Give us a chance so that Sabah will be ruled by a government that is caring, yang prihatin untuk memelihara kebajikan rakyat Sabah. Segala-galanya itu ada dalam hitam putih. Kami bukan kerajaan yang lalu, janji tapi tak bisa ditunaikan. Saya juga dimaklumkan kerajaan kawan saya warisan berjanji berbagai-bagai janji bantuan untuk orang-orang miskin waktu COVID tidak sampai, hari ini pun tidak sampai. Betul? Tak sampai. Saya janji untuk bantu saudara, semuanya sudah terima. Betul? Masih lagi diberi. Dan kalau kita lihat keadaan raya Sabah masih berhadapan dengan kesusahan, saya dengar saudara di mana-mana saya pergi, mereka kata, Tan Sri, kami mahukan bantuan itu diteruskan. Nanti saya bicara dengan Menteri Keuangan. Jika perlu dan ada, mungkin kita akan bantu lebih daripada apa yang telah kita lakukan pada tempoh 7 bulan ke 8 bulan yang lalu. Ini bukan omong kosong, Pak. Ini cakap betul. Dan kita akan laksana dan tunaikan insyaAllah. Sebab itu saya tak perlu nak cakap panjang. Cuma segala apa yang telah pun termaktub hitam putih, baik hak Sabah, itu hak rakyat Sabah. MA63 memang sudah pun sekarang. Ini akan dilaksanakan. Saya tidak mau umumkan, tapi malam ini sepanjang hari Malaysia, saya akan umumkan secara lebih terperinci apa yang kita akan lakukan untuk melaksanakan MA63. Yang lain-lain itu tak apa. Soal kebajikan rakyat Sabah, soal infrastruktur, jalan-jalan luar bandar, kampung-kampung yang belum lagi mempunyai elektrik dan bekalan air bersih, sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki, soal kebajikan untuk rakyat biasa, dan lain-lain bentuk bantuan dan sokongan yang biasa kerajaan sediakan, insyaAllah. Komitmen kita juga adalah untuk terus melaksanakan, mungkin kalau boleh lebih daripada apa yang telah pun dilakukan daripada masa-masa yang lalu. Jadi sekalian saya nak minta supaya rakan-rakan yang ada di sini yang semuanya menjadi pendukung kepada gabungan rakyat Sabah ini bekerjalah bersungguh-sungguh. It is a very tough and challenging election. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita bekerja keras, jangan tidur sampai selesai 26 hari bulan, maka kemenangan akan menyebelahi kita semua yang ada di sini. Jadi saya doakan kita terus bekerja
sampaikan pada rakyat Sabah apa yang terkandung di dalam manifesto ataupun aku janji ini, dan beritahu pada mereka, terimalah ini sebagai janji dan ianya akan kita laksana dan kita tunaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat berjuang dan mudah-mudahan kita semua mendapat kejayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis beragam kehadiran, terima kasih di atas ucapan serta amanat yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, berangkat pengerusi Perikatan Nasional sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum itu saya mempersilakan juru gambar atau juru kamera untuk berada di atas pentas bagi sesi bergambar seterusnya. Bagi mengakhiri majlis kita pada petang ini, mohon hadirin untuk berdiri. Ayo wanita Sri Kandi dan Putri, kita rayu sampai layu hati yang keras. Ayo pemuda dan undi sampai jadi kerajaan, sebab kita sayang Sabah, sayangi. Terima kasih dan berikan tepukan yang gemuruh untuk kita semua. Sekali lagi, sayangi. Terima kasih, berikan tepukan kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan, ya sekarang ini para pemimpin kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Sri Dato' Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di hadapan ketika ini sedang mengambil gambar bersama-sama dengan dokumen Aku Janji yang bakal membela nasib rakyat Sabah, yang bakal kita tunaikan selepas 26 hari bulan September ini, yang bakal menjadi wadah dan bakal kita ikuti dan bakal ditunaikan oleh para pemimpin gabungan rakyat Sabah. Ayo, untuk seterusnya sama-sama kita lakukan sekali lagi, sayangi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, diumumkan Yang Berhormat Sri Dato' Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin meninggalkan Dewan Majlis diiringi pemimpin-pemimpin gabungan rakyat Sabah. Terima kasih yang ucapkan kepada Yang Berhormat Sri Dato' Sri Panglima Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Terima kasih juga kepada para pemimpin gabungan rakyat Sabah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang dari seluruh rusuk negeri Sabah ke majlis pelancaran Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah pada hari ini 16 September 2020 bersempena juga dengan Hari Malaysia.